Segi tapi miring dia ya, ini simbol ibu atau yoni ya, simbol ibu atau yoni. Nanti ini sesaji juga namanya apa tadi Bu, penyenang. Penyenang itu asal katanya senang ya, jadi kalau kita menggunakan itu kita juga akan mendapatkan kesenangan. Simbolnya ini dia ya, penyenang namanya. Mana lagi? Nah ini katakan canang. Canang itu asal katanya kilangan. Kilangan itu sirih ya, nanti di bawah ini sama, hanya jenisnya modelnya yang berbeda tapi sama, namanya canang juga. Ini hanya empat segi, menggambarkan empat penjuru, empat dewasa, katun dewasa. Nah ini kadang-kadang ada yang 8, ada yang 9, ada yang 11. Coba. Kita sedang membahas sesajen ke tempat ibadah dan kita kerap selalu menggunakan dupa, menggunakan bijem, menggunakan banyak sekali nih ya kaitannya ya. Ya, tidak apa-apa, saya sudah ngerti, silakan duduk.
Ya. Jadi adik sekalian, nanti ditambahkan oleh Ibu dulu, ya, oleh Pak Dimas juga, hadir kapi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini memang di masa adik-adik ini seperti ini banyak yang menanyakan. Seperti Ganesha kah? Coba adik yang itu siapa namanya? Cinta. Ya, seperti apa? Kalau sebaliknya gimana? Nah, saya bertanya dulu, nanti akan melengkapi. Nah, coba kalau sembahyang, ada yang bisa jawab kalau sembahyang apa? Apa yang dibayangkan kalau? Saya membayangkan dewa, tidak sang yang dewasa tuh. Wujudnya seperti Dewa Ganesha. Ah, ya itu bisa tuh. Ya, ada yang lain lagi, wujudkan seperti apa? Ada yang wujudkan seperti leluhurnya sendiri.